Kalau mau kerja pasti ada yang jatuh lah, ada yang kelewatan lah, itu pasti ada itu teman-temannya. Berdua ini gak cuma mencong-mencong. Oke teman-teman, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama cerita Kak Cuma kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, bagaimana kabar saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kalian semua saudara kada sehat walafiat, sholawat Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa teman-teman, saya bersyukur teman-teman ya. Bersyukur itu adalah nikmat Allah yang paling indah yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, Kak Jumar mau masak simpel nih, lapar banget ya. Mau masak masakan simpel aja ya. Ini mau masak sarden ya. Ini sardennya. Sarden kecil-kecil aja kata yang buat Kak Jumar sendiri. Nanti aku mau ongseng aja gitu. Kak Jumar mau taruh minyak dulu ke dalam kualinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja karena nggak suka minyak banyak ya, suka sedikit aja. Sekarang Kak Jumar mau masukin bawangnya dulu. Bawangnya udah potong-potong ya. Kalau Kak Jumar masak tuh aku siapin dulu sebelum aku masak, jadi biar enak ya, nggak nunggu-nunggu motong-motong apa gitu ya. Simple aja. Ini ada bawang putih, bawang merah kecil sama besar aku campur ya. Ini ada cili rawit, ada yang hijau, ada yang merah, ada tomat. Kalau masak sardin itu dikasih bumbu sendiri lebih mantul dimakannya ya. Oke, teman-teman kasih masukin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin bawangnya dulu, bawang putihnya. Minyaknya aku kasih sedikit aja teman-teman. Kalau teman-teman minyaknya banyak, kayak nanti berminyak semuanya ya. Karena nggak suka. Kualinya pun kecil aja. Ya, kuali besar-besarnya simpel aja masaknya. Kakak coba memasukin bawang merahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kakak coba masukin. Oke, simpel aja. Kita sedikit biar dekat lebih nyaman. Oke, oseng-oseng bawang merahnya. Oke, udah masak nih, bawang merahnya udah masak. Masukin cabenya ya. Masukin cabenya. Onceng-onceng. Asal mau cuci dulu cabenya teman-teman. Pas hari ini bukanya senang, tapi mau cuci dulu ya, biar bersih ya. Cuci dulu. Dilap dulu pakai towel supaya bukanya nanti gak kotor. Cuma dibuka dulu karena sardennya juga ada untuk membukanya ada, tapi sekarang ada udah dikasih kayak gini senang ya, jadi tinggal buka sardennya. Oh ini teman-teman, sekarang semuanya saya dibikin enak ya. Oke, susah nggak kuat tangannya nanti. Mungkin susah yang kerja benar-benar sudah rincah semuanya ya. Ini cantiknya di dalamnya sardennya nih teman-teman ya, cantik dalamnya. Tinggal buka, kukusan dulu bumbunya supaya kering dulu tambahannya. Kak Sumber mau tambahin penyedapan sedikit aja teman-teman, karena teman-teman satu paket aja. Garam sama gula pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin supaya lebih maknyus nantinya ya, lebih mantul. Kalau masak cabai pasti wahing-wahing ya. Sekarang Kak Cuma masukin tomatnya. Ini belum keringnya, kurang kering sedikit, lurus sedikit. Masak simpel, masak sedap untuk diri kita sendiri. Oke, kan brambangnya udah mulai kuning ya teman-teman ya. Oke, aku masukin tomatnya. Sebenarnya ini dari tomatnya, tapi saya masukin lagi lebih sedap ya, lebih sedap.
rasanya lebih mantul. Teman-teman ya, kalau Kak Sumar masak tuh selalu kerjain nyuci lah, ngajarin ini supaya nanti kalau habis masak semuanya bisa selesai bareng gitu. Oke, kita mau masukin ke dalam itu udah masak ini ya tomatnya. Kak Sumar mau masukin sardennya ke dalam kualinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk teman-teman. Kita masuk sardennya ya. Nih, cantik banget. Nah, simpel aja teman-teman. Sedikit aja simpel, tapi nyaman dimakan, sedap. Oke. Udah. Semar udah masukin sardennya, udah masuk dalamnya sama tomatnya sekali. Kak Cuma sambil nunggu masaknya, Kak Cuma sambil nyuci pinggan dulu ya. Nyuci pinggannya. Dekatkan ya, itu biar masak ayamnya. Nyuci pinggan kalau di Singapura teman-teman ya, semuanya senang ya, senang. Di sini nih cocok nyuci pinggan di Singapura. Kerjaan apa nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting halal. Sakit ya kalau aku nggak enak teman-teman ya, susah. Ini dulu ini lah kita cuma di Singapura teman-teman, cuci pinggan, masak, cuci baju itu. Sebenarnya taruh atas ini teman-teman, jadi Kak Sumar nggak suka basah ya, jadi Kak Sumar taruh kata Kak Panji dulu, nanti baru taruh ke dalam itu, taruh ke dalam situ atas nanti kalau udah kering gitu ya. Kalau taruh situ basah teman-teman, aku nggak suka nanti ada nyamuk apa kita nggak tahu kan. Kerjaan sehari-hari jadi pembantu, jadi TKW. Nyuci pinggan, nyuci piring sama kayak di Indonesia teman-teman, di sini pun nyuci, di sini pun nyuci sama, dan perempuan dimanapun sama ya, kurang jadi pegawai apapun ya nyuci ya, ada nyuci juga kalau di rumah pasti nyuci juga ya kan, sama. Oke teman-teman, selesai nyuci piring. Maka Cimar kasih ke piringnya, dilap dulu supaya dapurnya bersih, gak kotor ya teman-teman ya. Karena sekarang saya tengok dulu ikannya, ini ikannya udah masak.
tanya Kak Cimi dekat potong pesun. Oke, ini udah masak ikannya. Dagingnya udah masak. Oke teman-teman, udah asalnya sudah masak, ini udah selesai masak satenya. Kak Cimi tinggal makan nanti. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Cumar, masak simpel aja sarden, simpel aja. Kalau kalian suka video Kak Cumar, kalau mau ikut, kalau udah tahu ya alhamdulillah, kalau belum tahu, masak sarden tambah ini, tambah itu, jadi mantul. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Cumar, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Bye-bye.